Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut wacana Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club adalah gagasan yang bagus. Menurut Gibran, saran dan nasihat dari Presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang baik untuk pemerintahan ke depan. Bukan hanya menerima nasihat dari Presiden, evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi juga dibutuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali. Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Yang namanya masukan, evaluasi, apapun itu, pendapat, apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi, tidak masalah. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohaimin Iskandar, berpandangan forum Presidential Club yang diisi mantan presiden sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Terlebih ini merupakan kesempatan untuk melupakan perbedaan dan konflik-konflik di antara SBY dan Megawati, serta Megawati dengan Jokowi. Presidential Club, ya tentu positif, dan itu hendaknya bisa lebih produktif, sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan. Pengalaman tidak boleh diabaikan, kegagalan jangan diulang. Kan hubungan Bu Mega dengan Pak SBY ataupun Bu Mega dengan Pak Jokowi kan publik tahu kurang baik. Apakah Presidential Club ini relevan di dalam? Iya, mestinya memungkinkan karena seiring dengan waktu kan sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik-konflik yang tidak produktif.